Halo Sobat Gede Kopi. Beberapa hari ke depan Realme akan merilis smartphone baru, yakni Realme 7 Pro. Smartphone ini hadir sebagai penerus dari Realme 6 series. Peningkatan yang dibawa hampir menyeluruh mulai teknologi layar sampai pengecasan. Nah, buat sobat yang tertarik dengan smartphone ini alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan Realme 7 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, pengisian daya super cepat. Realme 7 Pro sudah dibekali pengisian daya baterai yang super kencang, yaitu 65 watt super dark charge, di mana sobat hanya butuh waktu 34 menit saja untuk mengisi baterai hingga 100%. Kedua, dibekali quad kamera. Pada sektor fotografinya, Realme 7 Pro dibekali 4 kamera yang sangat mumpuni. Kamera utamanya beresolusi 64MP Sony IMX682 yang dapat menangkap gambar dengan lebih tajam dan cerah. Lalu ada lensa ultra wide angle yang dapat memotret pemandangan hingga sudut pandang 119 derajat. Ditemani pula dengan lensa makro yang mampu menangkap objek dengan jarak 4 cm. Dan yang terakhir ada lensa potret yang dirancang khusus untuk mengambil potret premium dengan gaya sobat sendiri berkat adanya filter warna khusus. Ketiga, layar Super AMOLED. Untuk layarnya, Realme 7 Pro punya dimensi layar berukuran 6,4 inci dan sudah menggunakan layar Super AMOLED. Sehingga layar smartphone ini dapat menghasilkan tampilan layar yang sangat jernih dan detail dibandingkan menggunakan layar berpanel IPS. Keempat, gunakan prosesor gaming. Untuk dapur pacunya, Realme 7 Pro sudah menggunakan chipset gaming besutan Qualcomm yakni Snapdragon 720G, di mana chipset ini dapat mengubah pengalaman bermain game dan hiburan yang luar biasa dengan fitur Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, kemampuan fotografi dan video, serta kinerja yang cerdas dan menjanjikan penghematan daya yang lebih baik. Kelima, sidik jari di layar. Untuk sektor keamanannya, Realme 7 Pro sudah dibekali in-display fingerprint sensor, sehingga akan memudahkan sobat dalam mengoperasikan smartphone. Selain itu, teknologi ini juga membuat proses otentifikasi menjadi lebih cepat dengan keamanan yang lebih tinggi. Keenam, fitur mode Nightscape. Untuk menunjang aktivitas selfie, Realme membekali kamera depan smartphone ini dengan mode Nightscape, yang dapat menangkap foto selfie dengan lebih detail, jelas, dan cerah. Ketujuh, dual stereo speakers. Realme 7 Pro juga sudah dibekali fitur dual speaker stereo serta dukungan Dolby Atmos. Dengan hadirnya fitur tersebut, audio yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik bahkan pada volume tinggi sekalipun dibandingkan pada smartphone yang hanya memiliki satu speaker saja. Nah, itulah tadi info singkat mengenai kelebihan Realme 7 Pro. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!